nanti. Manakala bagi acara kejohanan dunia pula, dia mengambil masa dalam mengambil acara individu ujian masa pada 2013 di kedudukan ke-44. Jadi itulah sedikit profil lumba Thailand Sepukson Nuntana. Manakala bagi Lu Iwe pula, berusia 28 tahun, dari Sukan Lebuh Raya, beraksi dalam acara track pada tahun lalu, turut menangi sebutir pingat, berasa untuk menghadirkan pingat di kejohanan sukan Asia pada edisi ke akan datang, edisi ke-19 pada 2022 nanti di Hangzhou. Jadi telah pun bermula untuk 125 meter yang pertama. Kedudukan pelumba Thailand sekarang ini berada di kedudukan hadapan sedikit mengatasi lawannya dari Singapura. Kita perhatikan bagaimana Sepukson kali ini ketinggalan. Kedudukan Lu Yue pula berjaya untuk memintas. Tetapi perlombaan ini begitu panjang kerana 3 km. Mereka perlu mengharungi kira-kira 12 pusingan. Satu perlombaan yang jarak 3 km. Untuk kedua-duanya konsisten dalam setiap kayuhan. Ketahanan untuk melakukan pecutan adalah bagi acara individu kejar-mengejar ini, di mana masing-masing akan beraksi di velodrome yang sama, seorang di home street, manakala contendernya akan beraksi di seberang sana, di back street. Jadi kedudukan sekarang ini berpihak sedikit kepada Yue yang masih lagi mengatasi lawannya untuk berkedudukan di tempat yang kedua semasa ketika ini. Daripada dua pelumba yang telah pun mengharungi perlumbaan di hit yang pertama tadi. Jadi catatan terpantas yang terbaik akan mara ke penentuan pingat emas, perak dan juga gangsa nanti. Mereka masih lagi, kita perhatikan Yui masih lagi berada tempat yang kedua. Begitu juga dengan Sepukson. Kerana Leong Boyi masih lagi kekal di tangga yang teratas, kedudukan catatan yang dilakukannya di sepanjang perlumbaan ini, khususnya menuju ke pusingan yang ketujuh. Dan sekarang ini mereka akan menamatkan pusingan yang ketujuh dari 12 pusingan dalam acara kejar-mengejar individu
Masih liga kedua di belakang Leong Buyi dari Hong Kong. Peserta dari Singapura ini, Lu Yue. 2 kilometer yang pertama, 1 kilometer yang terakhir. Untuk kedua-dua pelumba mencatatkan masa yang lebih pantas yang dilakukan sebelum ini oleh Leong Buyi. Kita perhatikan apakah mampu kedua-dua pelumba ini mempertingkatkan kayuhan setelah mereka menamatkan kira-kira 10 pusingan. Jadi 500 meter yang terakhir, 2 pusingan lagi perlu mereka harungi. Siapakah terlebih dahulu yang akan mencecah ke garis penamat untuk catatan yang lebih pantas? Jadi 1 pusingan yang terakhir, kedudukan tidak berubah. Masih lagi kekal Leong Buyi dari Hong Kong di tempat yang pertama. Jadi itulah 3:21.618 menuju ke 250 meter yang terakhir. Kita lihat bagaimana pusingan yang terakhir yang perlu diharungi oleh kedua-dua pelumba. Kedudukan semasa masih lagi Yiwei di tempat yang kedua. Sebagaimana yang dicatatkan oleh Leong Buyi dari Hong Kong pada hit yang pertama tadi. Jadi menuju ke selekoh yang terakhir. Siapakah terlebih dahulu berjaya menamatkan perlumbaan 3:51.7 saat yang dilakukan oleh Lu Yiwei dari Singapura untuk beliau berada di kedudukan kedua. Kedudukan semasa ketika ini. Kerana selepas ini akan ada 3 lagi hit